Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum mengakhiri hari ini, mari kita bersama mendengarkan renungan firman Tuhan. Tema kita untuk malam ini adalah hidup di hadapan Allah. Hidup di hadapan Allah berarti menjalani hidup secara benar dalam hubungan dengan Allah. Rahasia hidup di hadapan Allah berarti bagaimana kita menjalani hidup secara benar dalam hubungan dengan Allah. Hal ini disebut rahasia dalam pembahasan ini sebab banyak orang tidak tahu bagaimana menjalani hidup secara benar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagian yang lain telah sesat atau salah dalam menjalani hidup, tetapi merasa sedang menjalani hidup secara benar di hadapan Allah. Hal kedua ini disebabkan oleh pengajaran salah yang diserap dari orang lain atau karena kebodohan dalam memahami Allah. Mereka menyimpang karena tidak mengenal kebenaran. Di dalam hati pasti ada orang-orang yang bertanya-tanya bagaimana menjalani hidup yang terbaik. Kita dapat mengamati bahwa selalu saja ada bangsa-bangsa dan suku-suku yang memiliki keyakinan terhadap adanya entitas yang kuat yang mereka yakini sebagai kekuatan di atas segala kekuatan dan kekuasaan di atas segala kekuasaan. Dengan segala cara, bangsa-bangsa dan suku-suku tersebut berusaha menemukan pribadi atau sosok tersebut dan bagaimana menyelenggarakan hidup sesuai dengan kehendak yang dipercayai sebagai kekuasaan di atas segala kekuasaan tersebut. Maksud hidup sesuai dengan kehendak pribadi atau sosok tersebut adalah agar mereka dijauhkan dari malapetaka dan memperoleh kemudahan hidup dengan segala kebahagiaannya. Sangat disayangkan, mereka tidak mengenal Allah yang benar, sehingga mereka tidak tahu bagaimana menyelenggarakan hidup yang terbaik. Kita bersyukur kepada Allah sebagai umat pilihan yang mendengar kebenaran Injil. Kita diperkenan memahami bagaimana menyelenggarakan hidup yang terbaik, yaitu hidup secara benar di hadapan Allah. Sesungguhnya hidup secara benar di hadapan Allah adalah hal terpenting dalam kehidupan ini. Lebih dari harta, keluarga, dan nyawa kita sendiri. Hidup di hadapan Allah secara benar seharusnya adalah satu-satunya hal yang harus digumuli, diperjuangkan, dicapai, dan dimiliki setiap umat pilihan. Semestinya tidak boleh ada agenda lain dalam hidup ini selain menemukan bagaimana menjalani hidup secara benar di hadapan Allah. Kalau di masa lalu kita telah menjalani hidup dalam kewajaran,
dengan segala agenda seperti manusia lain. Sekarang kita harus mulai berubah secara revolusioner, mengingat waktunya sudah semakin singkat. Dunia bisa segera berakhir, atau paling tidak semakin tidak menjanjikan untuk dihuni dengan nyaman. Satu rumusan atau ketetapan yang tidak boleh dilanggar adalah bahwa manusia diciptakan untuk penciptanya. Manusia diciptakan untuk penciptanya ini berarti bahwa manusia harus menjalani hidup sesuai dengan pola, cara, atau kehendak penciptanya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa memang tidak membuat manusia menjadi biadab seperti binatang. Manusia memang masih bisa berbuat baik, tetapi manusia tidak mampu mencapai kebaikan seperti yang diingini oleh penciptanya. Manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah tidak akan mampu hidup di hadapannya sesuai dengan kehendaknya. Kedatangan Allah Anak sebagai Juru Selamat hendak menempatkan manusia di hadapan Allah dengan benar atau secara ideal. Kalau dikatakan Yesus sebagai jalan keselamatan, itu artinya bahwa Yesus membuka jalan bagi manusia untuk dapat menemukan bagaimana menjalani hidup secara benar di hadapan Allah. Jalan yang dibuka oleh Yesus pertama adalah melalui penebusannya. Dengan penebusan tersebut, manusia dapat dibawa kepada Allah Bapa sebagai orang yang telah dibebaskan dari hukuman. Kedua, Yesus mengajarkan kebenaran Injil yang adalah kuasa Allah yang menuntun manusia agar dapat menjalani hidup secara benar di hadapan Allah. Kalau orang telah ditebus dan kepadanya diajarkan bagaimana menjalani hidup secara benar di hadapan Allah tetapi menolak, sesungguhnya itu merupakan tindakan memberontak. Hal itu sama dengan menolak karya salib. Orang seperti ini dikatakan sebagai seteru salib Kristus. Filipi 3 ayat 17-19. Inilah faktanya. Banyak orang Kristen yang duniawi, yang oleh karenanya Paulus menangisi mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, yang suatu hari nanti ditolak oleh Allah. Seharusnya mereka meneladani hidup Paulus yang memang bisa menjadi pola hidup pengikut Yesus yang sejati. Kehidupan Paulus adalah pola kehidupan yang wajar bagi orang yang ditentukan menjadi umat pilihan. Orang yang ditentukan menjadi umat pilihan artinya yang diberi kesempatan mengenal Injil untuk dapat hidup di hadapan Allah dengan benar, harus mengerti bagaimana hidup di hadapan Allah. Hal ini tidak boleh dihindari. Dengan demikian, kehidupan orang percaya menjadi tidak wajar di mata manusia lain. Sebab agenda satu-satunya dalam hidup adalah bagaimana menjalani hidup secara benar di hadapan Allah dalam relasi dengan Dia.
Kalau Allah telah memilih kita sebagai orang percaya, kita harus memilih Dia sebagai pilihan satu-satunya, sebagai tanggung jawab mengisi percaya kita kepadanya secara benar. Hidup di hadapan Allah berarti menjalani hidup secara benar dalam hubungan dengan Allah. Demikianlah renungan malam hari ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.